Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Okey, hari ni saya nak test 700 fuel saver, jimat ke tak jimat dengan Honda Accord saya ni, Ash. Kita sampai peminyak nama tu. Kita nak pergi ke Semenyih. Jadi tengah test, saya nak try 700 fuel saver saya dengan Ash saya ni, Honda Accord saya ni, jimat ke tak jimat, berapa banyak jimat. Okey, tuan-tuan boleh isi minyak RON 95 boleh, RON 107 boleh, RON 100 boleh, V Power Racing boleh, mana-mana boleh. Macam saya, saya lebih suka isi RON 100. Sebab apa? Sebab customer yang bayar minyak saya. Saya ulang, tu yang best peniaga ni tuan-tuan. Peniaga ni customer yang bayar duit minyak kita. Jadi kita isilah yang paling baik. Okey, saya nak isi RON 100, saya nak tengok berapa banyak penjimatan boleh pergi. Okey, game eh, handphone game. Okey, sekarang kalau nampak dekat sini kita dah sampai Petron. Nampak dekat sini, minyak saya tu ada lagi sikit, tapi saya akan isi penuh dan saya akan kosongkan balik. Nampak tu, yang paling baik Accord ni dia ada anggaran, range anggaran. Anggaran berapa banyak, berapa jauh kita boleh pergi lagi. Okay, traffic slow, banyak kereta. Kenapa tu? Saya dengan minyak macam ni, saya boleh pergi lagi dalam 123 km. Boleh pergi lagi. Jadi kita nak tengok sebelum saya isi, selepas saya isi minyak RON 100, berapa km range boleh pergi, dan selepas saya masukkan 700 fuel saver, berapa range dia boleh pergi. Okay, jom kita isi minyak dulu. Alright, ini abang brother kita. Kita isi RON 100. RON 100 penuh. Okay, terbaik. Jadi kita akan test kereta Honda Accord saya ni, power ke tak power. Jauh juga. Okey bos, berapa tu? Tengok. Okey, kali 1693. 1693. 1693. Okey, cantik. 52 liter. 1 liter segi 70 sen. Dekat 4 sen. Okay. Jangan tutup bang, jangan tutup bang. Kejap dah test. Ni masuk dulu. Okey, sekarang kita isi penuh. 52 ni minyak dah full. Nampak tu? Minyak full. Dia boleh pergi range, dia boleh pergi 604 km dia boleh pergi. 604 km dia boleh pergi. Hakim, tolong ambil kat bonet Hakim. Super saver. Okey. 604 km eh, ingat eh. Saya offkan dia. Range A tu saya kosongkan. Saya kosongkan. Jadi dalam keadaan sebelum saya letak fuel saver full, nampak tu full, dia boleh pergi 604 km. Jadi saya akan letak. Okay. Ni 500 liter. Ni 120 liter kan? 60 liter. Sekejap ni lah. Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Jom lagi. Okey lah. Okey bos, tolong tutup boleh bos? Tolong tutup bos. 1963. Okey, thank you. Bos tolong bayar boleh? 194. 1. Ini ballot you ambil. Ballot you ambil. Ha? Okey. Mukat lah. Ada kad. Bagi air sekali ya. Thank you. Okay, game. Okay. Okay, simpan dulu. Simpan. Tadi 604 kan? 604.
Okey, nanti kita jalan dulu. Kita jalan, kita tengok dia naik ke tak naik. 64 tu. Nanti lepas kita jalan sikit, kita tengok dia naik ke tak naik. Alright, terbaik. Okey, lupa nak cakap tadi, nak bagi tahu sekarang jam 11.26 minit pagi 26 bulan Oktober 2021. Kita berhenti kejap nak pergi beli air. Kat dekat situ 604. 604 604 km range dia, dia boleh pergi. Jadi kita akan jalan sikit, kita nak tengok bila minyak tu dah bercampur dengan Savadet Fuel Saver, kita nak tengok berapa banyak dia boleh peningkatan. 11.26 minit. Okey, nampak dia dah naik, dia dah naik. Nampak dia 604, dia naik 636. Ah, terbaik, terbaik. Sekarang jam dah pukul apa tu? 11.37. Tadi 11 apa tadi? 11. Tak lama lah, baru minit je. Baru 8.2 km jalan tu. Baru 8.2 km, dia naik lagi nampak tu. Okey, okey. Kita dekat Yulun, Yulun. Ni apa? Yulun dulu nama dia. Recron, dulu nama dia Yulun lah dia. Holun, Holun nama dia, lupa lah ni. Recron Malaysia, dah tukar nama. Okey, nampak dia dah naik. Sekarang jam dah 11.38. Alhamdulillah, kita dah jalan 8.9 km. Mikit pegang, tak apa, kita buat slow je. Okey, kita dah jalan 8.9 km, 91 km. Dekat 10 km kita jalan. Nampak dari 604 range, anggaran dia boleh pergi, dia naik lagi lepas tu 645, 650. Anda nampak tak sekarang? 660, 665. Wah. Minyak full. Nampak tu? Minyak full. Minyak tu full. Minyak full. Nampak dia naik lagi, dia naik lagi. 679. Nampak tuan-tuan. Inilah insya-Allah, inilah keajaiban 700 fuel saver. Nampak daripada 600, 604 dia naik. Dia dah bagi extra lagi tu. Okey. Kita tengok lagi. Sekarang minyak tu belum bercampur dia belum bercampur lagi. Dia belum 100% bercampur dalam tank. 700 fuel saver belum 100% bercampur dengan petrol dalam tank. Nanti bila dah campur 100%, kita akan tengok berapa banyak dia akan naik. Nampak tu dia naik lagi. 678 dah, baru 10 km. Okey, nanti kita ambil video lagi. Okey, sekarang kita dah sampai nilai. Okey, game. Wah, terbaik. Nampak tu kita sampai nilai. Kita baru jalan dalam 12 km kita jalan. Dia naik 721 km. Dia dah naik 721 km. Huh, terbaik. Akim, tolong kira kereta, Kim. Tolong kira kereta, Kim. 721 ni. Kita buat slow je ni. 721 tolak 604 ni tadi tu, 604 721 tolak 604. Berapa? 117. Alhamdulillah, baru jalan kejap, minyak tu baru bercampur. Kita dapat pinjamatan sekarang berapa kilometer? Tak nampak lah. 117 kilometer. Engineer akan beritahu 117 kilometer dapat pinjamatan. Okey, nanti kita akan tengok lagi. Sekarang kita nak ke KL lah. Nak ke KL. Alright, sekarang jam dah 11.41 minit. Okey, tuan-tuan dan puan, dah nampak kan macam mana pinjimatan keajaiban formula 700 fuel saver yang saya buat. Alhamdulillah, insyaAllah. Dan saya tak dapatlah nak tunggu sampai habis minyak ni, kan? Sebab 700 km. Alhamdulillah, sendawa kenyang tuan, alhamdulillah. 700 km daripada Seremban ke Perlis, boleh jalan-jalan ke Perlis lagi. Terlampau banyak minyak dia tu, penyematan dia tu. Dan saya dapat dekat sini, dekat range ni, dia dapat extra minyak 100 berapa kilometer lagi, Kim? 114 kilometer saya dapat extra. Best apa? Dapat free extra 114 kilometer. Itu yang direkod. Sebenarnya insyaAllah tak ada lagi jimat sebenarnya. Kalau kita jalan jauh, mungkin saya punya kereta boleh pergi sehingga 800 kilometer. Tapi saya tak akan nak buat macam tu kan. Jadi setakat yang ini saya pun dah nak sampai rumah customer saya. Dah nak sampai ada dekat Kampung Batu tu ni. Kampung Batu 5. Tu. Sebenye. Nak pergi Sebenye hari ni. Lepas tu 700 baru 20 km jalan.
dia naik 717 km, dia dah mula turun kan, dia dah ikut dia punya rate biasa lah. Tapi insyaAllah dia akan pergi lebih lagi ni. Minyak pun masih full lagi. Ok, setakat ni je saya punya bukti nak tunjuk kepada tuan-tuan perempuan. Jika tuan-tuan perempuan berminat nak beli 700 fuel saver dekat Shopee, dekat Shopee, link Shopee dekat bawah, link Shopee dekat bawah saya letakkan. Dia punya harga antara RM30 hingga RM40 bergantung pada seller. Kalau seller letak RM30 pun betul, RM35 betul, RM40 betul, bergantung pada seller macam ni seller nak buat, nak letak harga tu pulang pada seller lah. Tapi harga dia antara RM30 ke RM40 bila dapatkan di Shopee, insyaAllah anda boleh dapat penjimatan yang sangat banyak dan menjaga engine juga. Terima kasih kerana menonton. Saya Muhammad Azizul Zalaziman, saya pengarah syarikat Mahabat Engineering Malaysia Seram Berhad. Saya penulis 5 buku elektrik terbaik di Asia, bestseller selama 6 tahun berturut-turut. Saya founder 700 Fuel Saver Malaysia. Saya pakar elektrik, saya pakar solar Malaysia. Terima kasih. Okey, ini botol terbaru 700 Fuel Saver. Kita akan hantar ke Singapura. Tengok banyak. Ni dari JB Kita order dari JB. Kos dia memang beribu kos dia. Dari JB brother ni abang dari JB tuan-tuan, hantar ke sini. Alright. Semua ni ada 1000 lebih botol dan kita akan refill, kita akan buat production. InsyaAllah kita akan hantar ke Singapura tak lama lagi. Ni order untuk Singapura. Kita tengah tunggu order untuk Brunei pula. Brunei punya agent bayar, kita akan hantar lah. Singapura dah bayar, jadi kita akan hantar. Okey, siapa yang tak percaya, tu anda punya hal. Yang percaya dah cuba, tahniah, anda terbaik. Nampak dah banyak. Ni dah lagi dah. Cuba dah, tunjuk dah. Alright. Terbaik bang, terbaik bang. Saya tak boleh pegang lah kan, bahaya tak boleh pegang. Biar jemur dulu. Biar jemur dulu. Tak, anak ayah dah bangun ke? Oh, anak ayah ni ada kesayangan ayah ni, anak manja ayah ni. Okay, alhamdulillah. Okay, ini barangnya. Okay, terima kasih bang. Ni semua ada 1000 lebih lah. Stopper siap semua ada. Ni tutup cukup lah. Rumah ni pun ada. Alright, terbaik. Tengok dah, dah dalam ni lah. Okay bang, insyaAllah bang. Kalau kalau ni abang direct dari company ni lah. Jauh tu dari JB. Berapa jam bang dari JB ke sini? Alah, dekat je pun 2 jam lebih, 3 jam. Alright, boleh lah. Alah, sambil-sambil je. InsyaAllah, insyaAllah. Ni kalau jadi, kalau kita maju, bagus. Kita order kat abang lagi. Order je lah. Terbaik. Satu hari dari JB. Satu hari dari JB. Pagi tadi bayar. Pukul berapa jam bang sekarang? Jam berapa? Pukul 5 lah. 5? Haa, pukul 5.30. Pagi tadi bayar pukul 5.30 dah sampai. Terbaik, terbaik, terbaik. Terima kasih tau. Okey, bagi bang. InsyaAllah. Kalau kurang, bagi tahu. Boleh, boleh, boleh. Okey, terima kasih. Okey, okay. Salam. Nanti kalau bisnes maju, saya order lagi. Okey, terbaik, terbaik. Alhamdulillah. Okey, kita akan hantar ni ke Singapura.